Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Kif halikum ikhwan? Arju an takunu bi khair insya'allahu ta'ala. Naam ikhwan, ikmalan min kalamina fi mawdu' al-asma' al-makhtumah bi al-alif. Huna yaqul ikhwan fi an-nuqtatu al-thalithah. النقطة الثالثة يقول أو تقول الألف أو الهمزة الألف. Lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin tentang alif ya. Tuktabul alifu fi akhiril asma'il mabniyati alifan kama tuntaqu alifan kama fi faqrati alif min al majmu'ati tsalitsah. Alif atau huruf alif yang berada di akhir isim mabni, isim-isim yang mabni, itu nanti alifnya ditulis sebagaimana alif yang seperti biasa, atau sebagaimana alif yang tegak seperti sebagaimana yang kita kenal hurufnya ya. Sebagaimana yang kita sebutkan contoh yang dulu ya, di bagian faqrah alif dari majmu'ah yang ketiga, ini contohnya. Misal mahma madza za, antum semua lihat dari semua contoh ini, ketiga contoh ini itu alifnya ditulis tegak ya, alifnya ditulis tegak karena ini semua merupakan isim-isim yang mabni, isim-isim yang mabni. Alba wa tustathna al kalimatul atiyatu فإن ألفها تكتب على صورة الياء وهي متى لدى أن الألا. Dikecualikan, terkecuali kata-kata sebagai berikut. Nanti ya, yang kita contohkan. Karena alif, huruf alif yang terdapat pada kata-kata ini itu ditulis seperti huruf ya, seperti huruf ya yang tidak ada titiknya ya, karena ini antum lihat huruf seperti ini yang tampak seperti huruf ya dan tidak ada titiknya itu merupakan huruf alif. Nah, apa saja contohnya, ini dia mata lada anna al ala, itu semua antum tulis dia menjadi seperti huruf ya yang tidak ada titiknya. Nah, kesemuanya pembahasan kita pada kali ini adalah tentang alif ya. Meskipun antum lihat huruf yang seperti ini, meskipun dia bentuknya seperti huruf ya, tapi ini adalah huruf alif karena tidak ada titiknya. Nah, ar-rabi' ikhwan ar-rabi' al-alif. Kitabatul alifi fi akhiri hurufil ma'ani. Penulisan huruf alif di akhir huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Huruf itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan huruf mabani. Yang kita kenal misalkan huruf hija'i ya. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, kho. Itu semua dikenal dengan huruf mabani. Ada lagi yang kita kenal. Ada lagi yang disebut sebagai huruf ma'ani. Apa saja itu? Sayatil kalam alihi insyaallah. Ini akan yang menjadi pembahasan kita pada poin ini. Al-maqsud bi hurufil ma'ani, yang dimaksud dengan huruf ma'ani itu adalah huruf-huruf jar, huruful jar wal jazm wan nasab wa ma ila dhalika min al-huruf allati tuaddi ma'nan min khilalil kalam. Yang dimaksud dengan huruf ma'ani adalah huruf-huruf jar, kemudian huruf-huruf jazam, kemudian huruf-huruf nasab, dan yang lain sebagainya dari huruf-huruf yang memberikan makna di dalam kalam ya, yang memberikan makna ketika kita berbicara. Wahia ghairul hurufil hija'iyyati allati tu'rafu bi hurufil mabani.
huruf ma'ani itu adalah huruf yang bukan huruf hija'i yang kita kenal dengan huruf mabani. Ay al-huruful lati tatakawwanu minhal kalimatu au majmu'ul kalam. Huruf mabani itu adalah huruf yang terdiri darinya sebuah kata. Huruf-huruf mabani itu yang terdiri darinya sebuah kata-kata yang antum kenal. Atau itu adalah kumpulan perkataan antum, ya. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, ho, ila akhirihi. Itu semua merupakan huruf hija'i atau huruf mabani. Kalau yang huruf ma'ani itu selain yang disebutkan tadi, ya, ini sudah disebutkan. Kita sebutkan di sini itu huruf jar, huruf jazm, huruf nasab dan yang lain sebagainya. Ila, kemudian min, ala, itu semua merupakan huruf ma'ani. Meskipun itu terdiri dari beberapa huruf, tapi itu dihitung sebagai satu huruf. Naam. Tuktabul alifu fi akhiri hurufil ma'ani alifan kama tuntaqu alifan. Huruf alif itu tertulis di akhir huruf ma'ani sebagai huruf alif yang antum kenal, yaitu huruf alif yang tegak seperti ini. Antum lihat ya, kawan. Huruf alif yang tegak seperti ini, itu antum tulis dia seperti itu. Contoh, misal, kalla, halla, laula, lauma. Kemudian yang ba, itu ma'ada. Nah, ini selainnya. Kalau ini kan antum tulis dia tegak, ya. Kecuali selain ila, bala, ala, hatta. Ini semua alifnya antum tulis dia seperti huruf ya yang tidak ada titiknya. Hadza huwa wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.